Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat pimpinan, saudara Saifuddin, saudara naib-naib presiden, ketua AMK, ketua wanita, anggota MPP, seluruh warga keadilan yang datang dari jauh dan yang mengikuti atas talian, tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya. Ini sebenarnya helah parti untuk tidak berbelanja besar buat majlis terbuka hari raya. Jadi kita kumpul dalam dewan. Saya nak mulakan secara ringkas kerana kita ada banyak lagi pengisian-pengisian selepas ini, dan ucapan awal ini adalah ucapan alu-aluan untuk memanaskan suasana terlebih dahululah. Kita nak bina kemuncak bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden akan menyampaikan ucap tamu di akhir nanti. Saya nak mulakan dengan ucapkan terima kasih kepada terutamanya pasukan ibu pejabat, pasukan GPRP, pasukan-pasukan parti yang di belakang tabir, kerana sebenarnya majlis pada hari ini sepatutnya minggu depan, dan mereka diberikan notis yang singkat bahawa ia perlu diawalkan seminggu. Dan juga terima kasih dan tahniah kepada semua warga parti yang walaupun masih lagi seminggu selepas hari raya dan notis dipendekkan seminggu, tapi pada hari ini kita pecah panggung. Saya diberi kemaskini kehadiran setakat ini. Dewan tempat duduk adalah 3,500 orang, semua telah penuh, dan sebab itu saya terpaksa minta maaf kepada semua yang banyak yang berdiri. Dan anggaran kehadiran fizikal di sini setakat ini telah mencecah sekitar 5,000 orang, tambah lagi yang atas talian dan sebagainya. Bagi mereka yang menguruskan majlis dan temu rapat seperti ini sebelum ini, kita semua sedia maklum bahawa bukanlah mudah untuk kita mengerahkan anggota kita daripada seluruh negara dalam tempoh yang singkat, terutamanya sebab kita tak pernah bayar duit minyak. Jadi kehadiran yang cukup besar pada hari ini dalam suasana raya dan dalam suasana memang saudara-saudari akan diberikan tugas yang besar lepas ini, saya ambil sebagai satu tanda bahawa parti ini insya-Allah apabila kita mula gerakkan bermula pada hari ini, insya-Allah kekuatan itu makin bertambah dan kita akan masuk pilihan raya umum yang akan datang dengan lebih baik dan lebih yakin berbanding sebelum-sebelum ini. Saya tengok Wong Chen tadi, ini kemahiran ahli politik yang paling hebat. Dia tai chi kat semua tadi ni. Dia apa nama ni, dari segi mengumpul dana, kerana kita kena kutip dari dalaman. Saya tak tahu wakil rakyat lah, kalau yang ahli parlimen, adun semua tu mengeluh, saya lah, saya rasa sama dengan menteri-menteri yang lain jugalah. Saya baru dapat bil daripada Wong Chen berhutang RM85,000 dengan parti. Berapa banyak coin aku kena beli ni? Dan yang belum bayar hutang, insyaAllah saya kena keluarkan ASB untuk beli coin. Dan yang belum bayar hutang, sila jelaskan hutang untuk memudahkan kerja pasukan yang diberi mandat untuk menganjurkan sambutan jubli. Kita jubli apa ni? Jubli Perak. Jubli Perak kan? Sama juga dia tai chi kepada Bakhtia kalau makanan tak sedap. Saya nak sambung daripada yang Datuk Seri Saifuddin mulakan tadi. Dalam dewan yang penuh
4,000 orang ni, kemudian yang menonton di luar dan sebagainya, saya kira sebahagian besar yang ada dan mengikuti tidak berada pada peringkat-peringkat awal 1999, 2000. Dan walaupun di mata orang luar yang pimpinan keadilan ini kebanyakannya muda-muda katanya, tapi saya pada umur 47 tahun dalam parti sudah dilihat sangat tua. Kerana sebahagian besar sebenarnya mengikuti parti ini pada peringkat-peringkat selepas awal reformasi. Saya tak tahu kebanyakan yang hadir lah. Saya ingat kalau nak nostalgic sikit, surat-surat tu saya kalau dengan Datuk Seri Anwar banyak bergaduh. Dan jadi dia tulis macam ni, aku tulis macam tu. Jadi saya tak nak baca lah. Cuma saya ingat bagi mereka yang telah bersama dengan parti selama 25 tahun dan masih kekal di sini pada hari ini, parti ini lebih besar kepada kita daripada parti politik semata-mata. Ini adalah keluarga kita selama 25 tahun yang lepas. Dan yang itulah yang saya selalu ditanya, terutamanya semasa kita berada di bawah, semasa reformasi, kemudian 2004, kemudian 2008, walaupun ada pencapaian yang baik, kemudian kita terpaksa berdepan dengan katak-katak yang melompat 2009-2010, kemudian Datuk Seri Anwar masuk penjara 2015, kemudian perpecahan yang ada dalam parti. Satu soalan yang selalu saya ditanya oleh sahabat-sahabat saya yang profesional, apa yang kamu dapat sebenarnya? Kenapa masih lagi berada dalam parti, dalam keadaan parti keadilan ini nampak macam tidak ada harapan? Tak pernah nampak ada harapan. Saya yakin sebahagian besar daripada kita, terutamanya yang bermula daripada bawah, yang jadi ketua cabang, yang menjaga ranting, satu motivasi terbesar kita mengekalkan kesetiaan kita kepada parti ialah kerana parti ini adalah kawan-kawan dan keluarga kita. Kesetiaan itu ialah kerana kita telah jatuh, bangun tak banyak, jatuh banyak, luka banyak bersama dengan parti ini. Jadi untuk kita tinggalkan kawan-kawan itu tak sampai hati. Banyak di antara kita juga yang ada anekdot peribadi yang kehidupan kita ni banyak juga dipengaruhi oleh parti. Saya bagi contohlah, orang yang paling banyak membebel suruh saya kahwin dulu adalah Datuk Seri Anwar. Kalau dia tak membebel, saya kahwin lambat lagi. Jadi daripada tahun 2010, bila saya masa itu saya Chief of Staff Datuk Seri Anwar di Selangor, kalau tak tiap-tiap minggu, tiap-tiap dua minggu dia membebel, tak boleh ni, kena kahwin ni. Saya macam, dan akhirnya saya kahwin dan saya tak jemput siapa-siapa, termasuklah dia, saya tak jemput. Jadi saya ingat Izzah pun ingat lagi, tanpa dia pun tak beritahu saya, majlis sambutan saya kahwin sebenarnya dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Dan itu kesan dia yang sangat besar kepada hidup saya, kerana perkahwinan, saya berkeluarga semua tu, yang paling banyak selain dia jerit reformasi, dia jerit kahwin. Sama juga dalam parti, contohnya Buncai kan. Kita ada banyak pakar-pakar kita. Salah seorang yang paling awal menyertai parti pakar adalah pakar bedah, Dr. Lee Buncai. Kita ada doktor yang lain semua kan. Jadi saya selain daripada health check yang biasa dengan doktor-doktor kat luar, saya lagi percaya dekat doktor dalam parti. Jadi saya selalu tanya Buncai lah, tanya Buncai macam ni, macam itu, jantung saya macam mana. Buncai selalu kata tak ada masalah, you kena makan sayur sikit saja. Sebab dengar cakap Buncai lah, saya kena heart attack tahun lepas. Jadi kebanyakan kita selama 25 tahun yang lepas membina kehidupan kita daripada muda sampai kita berkeluarga sampai dah tua,
di sekitar orang parti. Saya bila saya lihat kepada yang ialah nak kata muda tak mudalah, tapi kira yang sekarang ni jadi ahli parlimen, ada yang jadi menteri, saya melihat sebahagian besar daripada mereka ini adalah adik-adik. Dan begitulah kekuatan yang ada kepada parti sehingga kita berjaya membentuk kerajaan tahun 2022, kerana kita melangkaui ikatan sebagai sebuah parti politik yang mencari kuasa. Kita bermula sebagai sebuah gerakan massa yang kekuatan kita ialah sumbangan peribadi dan taat setia anggota daripada bawah sampai ke atas, atas talian persahabatan. Kalau boleh kita nak suruh kekal begitu sampai bila-bila. Tapi setiap organisasi lah, baik politik, baik korporat, baik organisasi sosial, masa datang dan pergi dan ia akan berubah. Kita boleh lihat sejak kita mula mendapat kuasa di peringkat negeri dalam tahun 2008, cabaran untuk kita bina dan jalin ikatan yang lebih kuat dengan anggota parti ini, dia dah berubah. Kerana generasi pertama itu benar-benar diikat dengan ikatan kekeluargaan dan silaturahim. Bila mula menang 2008, dia dah ada dimensi yang lain, iaitu dimensi jawatan. Dan sekarang 2022 sehingga sekarang, bila kita sudah berkuasa di peringkat persekutuan, sudah tentu ia lebih rumit kerana bukan sahaja kuasa ataupun jawatan yang kecil di peringkat negeri, kita juga ada dimensi kuasa, jawatan dan habuan di peringkat persekutuan. Sebab itu umur 25 tahun ini adalah umur yang baik untuk kita nilai dan semak semula macam mana kita nak cari bentuk ikatan dan jalinan yang boleh mengikat parti ini untuk 20 ke 50 tahun akan datang. Sebab kita dah lihat parti-parti yang terutamanya yang apabila dia dapat kuasa dan dia tak cari jalan baru untuk membina kekuatan dengan cabaran dan kompleksiti yang baru, maka sebab itulah lama-lama mereka menjadi makin lemah dan hilang. Bukan saja kepada parti politik, kalau tengok kepada jenama-jenama terkenal di dunia, ramai yang tak pernah dengar dah sekarang mungkin jenama Kodak. Kodak adalah jenama yang paling nombor satu dominan di dunia untuk 100 tahun ambil gambar. Tak ada Kodak, tak ada gambar dulu. Apabila skrin digital mula keluar, chip mula keluar, Kodak sebenarnya dah tengok lama dah sebenarnya ancaman kepada filem. Tapi mereka leka. Bila keluar dia kata alah terlalu kecil. Bila ada produk baru dia kata takkan tahan. Dan oleh sebab itu mereka terlepas pandang bahawa masyarakat di luar berubah lagi cepat daripada mereka di dalam, terutamanya bila kekuatan itu sangat tinggi berbanding dengan pesaing-pesaing. Jadi bila masyarakat berubah dahulu dalam tempoh 20 tahun, Kodak daripada syarikat yang paling besar terus bankrupt sehari-hari. Hilang terus. Dan dia tak boleh bangun terus. Buatlah macam mana dengan duit berpuluh bilion dolar pun sampai sekarang dia tak boleh bangun. Dan hilang terus. Perkara yang sama kita akan lalui sebagai sebuah gerakan rakyat. Kita akan melalui perubahan-perubahan ini. Dan kali ini pada usia 25 tahun cabaran itu sangat besar. Kerana kita mengambil tampuk kepimpinan negara dengan segala campur tangan dan reformasi yang perlu dibuat sekaligus. Oleh kerana dia dah dilambatkan untuk satu generasi selama 20 tahun lebih, banyak reformasi-reformasi terutamanya yang bersabit dengan reformasi ekonomi negara dilengah-lengahkan sehingga satu generasi, maka kita tak ada masa dah nak tunggu. Sebab itu dalam tempoh 15 bulan yang lepas,
sebahagian besar daripada tumpuan dan masa pimpinan parti ialah di kerajaan. Dia bukannya sebab kita lupa kepada parti, tetapi kerana keutamaan untuk memastikan reformasi-reformasi ini perlu diputuskan dan dilaksanakan secepat mungkin, maka keutamaan itu tak boleh lari. Dia mesti pergi kepada kerajaan terlebih dahulu. Sebab itu saya faham bila kita turun ke bawah, kalau ada rasa lesu, ada aduan, ada rasa dipinggirkan, itu adalah sebahagian daripada cabaran yang kita perlu lalui secara bersama. Tapi pilihan raya akan bermula tahun depan. Siri pilihan raya ke arah pilihan raya umum 16 akan bermula seawal tahun depan 2025. Kemudian 2026 dan bergantung kepada keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pilihan raya umum paling lama pun ialah sekitar 2 tahun setengah sahaja daripada tarikh yang kita ada sekarang. Jadi kita tak ada masa yang panjang. Sebab itu konvensyen pada hari ini agak berbeza daripada konvensyen ulang tahun mana-mana parti yang lain. Konvensyen yang lain, parti-parti lain selalunya kalau jubli perak, jubli emas, ini adalah untuk keraian dan merayakan kejayaan parti. Keadilan seperti biasa, kita mengambil pendekatan yang agak berbeza. Kita kerah orang ramai dan juga anggota akar umbi kita daripada bawah. Kemudian akhir nanti kita akan bagi oleh-oleh kepada setiap seorang sedari-sedari untuk bawa balik. Bukan duit raya, bukan kuih raya, bukan apa-apa, tapi satu senarai tugasan kerja yang perlu dibuat bermula daripada hari ini, bermula daripada semua cabang-cabang di seluruh negara. Jangan balik lagi. Kerana persediaan pilihan raya keadilan ke arah pilihan raya umum ke-16 akan bermula secara rasmi pada hari ini, bersempena dengan konvensyen 25 tahun parti kita, saudara-saudari. Dia memang pimpinan je yang tepuk, yang kat belakang tak tepuk dahlah sebab kena balik buat kerja. Cuma seperti yang saya sebut tentang kodek, seperti saya sebut tentang organisasi-organisasi yang lain, kekuatan itu mestilah selari dengan perubahan zaman. Semasa reformasi bermula, walaupun kita tidak sedar, ada beberapa kemahiran khusus yang kita bina menjadi kekuatan parti yang membolehkan kita bertahan selama 20 tahun sehinggalah kita diangkat oleh rakyat menjadi tampuk pemerintahan. Perkara ini tidak dilatih dengan tersusun, tetapi dia berlaku secara semula jadi. Contohnya kemahiran kita berdemonstrasi. Kemahiran itu adalah kemahiran yang dibina di dalam keadilan, yang kita berjaya bawa satu budaya yang akhirnya memuncak kepada siri demonstrasi bersih dalam 10 tahun yang lepas. Kemahiran itu, saudara-saudari, adalah kemahiran yang dicetuskan oleh reformasi sehingga kita ada keupayaan dan kemahiran dan juga sistem untuk mengendalikan demonstrasi. Sebab itu kemahiran, kalau dahulu pemuda keadilan, kemahiran utamanya ialah menilai siapa yang paling berani dan siapa yang paling pandai menganjurkan demonstrasi. Jalan tikus mana dia tahu, peta mana, nak lari kok mana. Kemudian satu lagi kemahiran yang kita bina yang menjadi kekuatan kita sehingga kita menang adalah kemahiran kita berceramah. Sebelum reformasi, ceramah-ceramah politik selalunya hambar. Ceramah politik, kalau daripada PAS, saya tahulah saya daripada Terengganu, daripada kecil, isu dia sama. Munuh Islam ke tidak? Sampai bila-bila, 20 tahun, yang itulah cerita dia. Perlembagaan yang ada ini ialah perlembagaan yang tidak Islam. Sebab itu kita kena tukar kerajaan supaya nanti kerajaan jadi Islam. Tapi dia jadi kerajaan 30 bulan. Dia tak tukar pun perlembagaan tu.
Hanya apabila reformasi dan keadilan datang ke pentas, kita mula menyajikan kepada rakyat kupasan isu-isu semasa. Baik dalam bentuk cadangan-cadangan dasar yang boleh mengubah keadaan, ataupun yang lebih popular dengan kita ialah dari segi pendedahan-pendedahan kepincangan kerajaan sedia ada, terutamanya pendedahan-pendedahan skandal. Itu kekuatan kita. Walaupun kita tak sedar, satu lagi kekuatan yang kita ada sejak 1998 ialah kemahiran kita di media alternatif. Kekuatan kita membangunkan laman-laman reformasi sebelum itu. Kekuatan kita menggunakan social media. Keadilan adalah antara parti yang paling awal, kalau ingat saya, yang pertama menggunakan Facebook sebagai pentas ceramah seawal tahun 2010. Baik, semua senyap kerana sedari-sedari saya berharap sampai ke sekarang ni kita dah sampai untuk kita fikir balik. Itu kekuatan-kekuatan yang kita bina daripada awal, yang sekarang ini telah digunakan oleh lawan kita untuk melawan kita. Kekuatan kita di media alternatif, di media elektronik contohnya, bukan lagi di peringkat dominan seperti yang kita pernah ada dahulu. Kekuatan kita dalam mengupas isu sekarang ini akan ada cabaran baru, kerana sebahagian besar pimpinan kita adalah pimpinan kerajaan. Jadi apabila kita bercakap sebagai seorang pimpinan kerajaan, kita terikat dengan segala dasar, dengan segala kerahsiaan, dengan segala perkara-perkara dan aturan pentadbiran yang kita kena patuh. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terus menjadi defensif, kerana pimpinan utama kerajaan tidak boleh dilihat terlalu ofensif juga, kerana untuk mengimbangi tugas kita sebagai kerajaan dan pimpinan parti. Sebab itu sekarang ini kita lihat kemahiran itu kini diciplak oleh terutamanya orang yang pernah berada dalam keadilan. Dia gunakan itu untuk tembak kita. Kemahiran berdemonstrasi, mungkin janganlah demonstrasi dengan kerajaan sendiri, tak gunalah sekarang. Jadi sebab itu, pada hari ini, parti akan melancarkan dua kerangka baru. Satu kerangka yang kita panggil POP25, iaitu kerangka pemerkasaan organisasi parti bersempena dengan ulang tahun 25 tahun parti. Dan satu lagi ialah kerangka kerja yang kita panggil Kemas 16, iaitu kerangka kerja keadilan menang siri pilihan raya umum 16. Dan kedua-dua kerangka kerja ini tujuannya ialah untuk kita mengukuhkan kembali kekuatan kita daripada akar umbi bawah sehingga ke atas, untuk mencipta kekuatan baru kita supaya kita dapat berada di depan dalam persiapan kita menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu saudara-saudari akan dibekalkan nanti dan taklimat, dan selepas pelancaran pada hari ini, maka keseluruhan kepimpinan dan kekuatan parti akan mula digerakkan untuk turun ke negeri-negeri secara berkala, dan selepas itu untuk diperturunkan ke cabang-cabang, menandakan persediaan untuk pilihan raya umum ke-16 bermula pada hari ini dengan sasaran yang lengkap, dengan matriks yang jelas, dan insya-Allah kita berharap persiapan yang bermula 2 tahun lebih awal ini akan memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang akan datang. Kita akan ada pengisian yang panjang selepas ini, jadi saya tangguhkan di sini terlebih dahulu, dan saya berharap supaya saudara-saudari balik dan selepas ini mula bekerja.
Dan saya nak tutup dengan begini, satu saja ingatan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir, daripada pimpinan pusat sehingga negeri, kepada cabang, kepada wakil rakyat, kepada anggota kaumbi kita. Masa zaman reformasi dahulu, 1999-2000, saya ingat kita berjuang supaya kita dapat tukar kerajaan. Dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, selesailah kerja kita. Kita balik kampung, buat apa-apa, tak payah terlibat. Sama juga lepas bila kita tengok sebenarnya tak mudah untuk menang pilihan raya, kita bina kekuatan parti. Kita pun ingat, kalaulah kita mula menang beberapa negeri, maka kita tak payah bimbang dah tentang bebanan kepada kita di bawah untuk membina kekuatan parti. Nak bayar sewa, nak buat itu semua, tak payah bimbang dah. Lepas ini seperti parti-parti lain, maka insyaAllah kita tak pening kepala. Kemudian masa kita dah jadi pembangkang utama negara, kita ingat bila kita ambil alih tampuk kepimpinan negara, kita dah ada ramai menteri, kita dah boleh buat dasar, tak payah bimbang dah, rakyat akan faham. Dan reformasi yang kita nak laksanakan itu akan dapat diterima dengan baik dan berlaku dengan baik, selesai kerja kita. Sedari-sedari kita tahu sekarang kerja kita tidak pernah selesai dan tidak akan selesai. Satu sebabnya ialah kita parti reformasi. Segala perkara yang memudahkan orang sebelum kita, oleh kerana perkara itu tidak membawa manfaat kepada rakyat, maka kita tak boleh teruskan amalan itu. Kalau parti-parti pemerintah sebelum kita menggunakan sepenuhnya jentera kerajaan untuk membina kekuatan parti, kita tak boleh buat. Kalau parti-parti sebelum kita menggunakan pengaruh kerajaan untuk membina dana, kita tak boleh buat. Kita kena bina, beli gold coin daripada duit poket kita. Kalau kerajaan sebelum ini boleh menggunakan hutang untuk menabur wang dan mengumumkan projek-projek infrastruktur besar untuk nampak bagus, kita tak boleh buat kerana kita tak boleh mewariskan hutang kepada generasi akan datang. Sebab itu tugas kita sebagai parti reformasi akan berterusan dan takkan sudah. Kerana kita kena mencari jalan baru yang orang lain tak nak buat, supaya akhirnya selepas kita berkuasa, daripada satu generasi ke satu generasi, walaupun tidak didendang, tapi perubahan itu berlaku di dalam masyarakat. Sebab itu saya, walaupun kalau kita kena serang, kita kena kritik, saya kadang-kadang tanya juga, kita bukannya makan duit rakyat sakau macam orang sebelum ini. Satu sen pun tak ada skandal pun lagi. Yang kita cuba buat bukannya untuk kebaikan kita, tapi kebaikan rakyat keseluruhannya. Bukankah lebih mudah untuk perkara itu didendang dan diraikan dan dipuji? Sekali-sekala kita terasa lah, saya pasti kalau Datuk Seri Saifuddin, kalau menteri-menteri, kita kadang-kadang terasa begitu, apatah lagi Datuk Seri Anwar. Tapi kita kena peringat satu perkara yang sepatutnya membakar semangat kita, saudara-saudari. Kenapa parti-parti sebelum kita kalah semasa mereka di puncak? Kerana mereka terlalu mudah didendang. Bila terlalu mudah didendang, dipuji, dilambung, dihormati, maka ia melahirkan satu kumpulan bangsawan dan juga penguasa yang lupa daratan. Dia lupa bahawa dia berada di peringkat kepimpinan negara, jawatan dan sebagainya, sebagai berhutang dengan rakyat. Sebab itu kalau saudara-saudari balik dan rasa susah dan rasa kita terpaksa terus lawan, tetap lawan walaupun dah jadi kerajaan, sebabnya kerana bagi saya itulah kekuatan kita sebagai sebuah parti reformasi. Kita tak boleh berhenti, kita tak boleh cari jalan mudah, kita akan terus bekerja kuat, terus tidak didendang, dan akhirnya insya Allah bila dah jadi, habuan kita itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat kita masuk parti ini, saudara-saudari. Jadi saya ingat
dengan kita kembali dan diingatkan kepada misi itu yang bermula daripada 1999, insyaAllah 2 tahun dengan cara yang tersusun, dengan mekanisme yang jelas, dengan bantuan yang bersasar daripada ibu pejabat parti, maka insyaAllah kita akan dapat mengekalkan kemenangan dalam pilihan raya umum yang akan datang, supaya semua idea reformasi yang digagaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuahkan hasil yang besar kepada rakyat dalam penggal ini dan juga penggal-penggal yang akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak, selamat hari raya. Dan kalau makanan selain daripada yang disediakan hari ini, saya jemput bagi pihak semua wakil rakyat yang buat open house, bolehlah pergi ke open house wakil rakyat yang ada weekend ini, kerana ibu pejabat parti tak menyediakan majlis rumah terbuka untuk Aidilfitri tahun ini. Terima kasih. Sese Nandri Vanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.